Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Hendra Prabowo Kebumen. Teman-teman pasti setuju kalau ngemil itu menyenangkan, apalagi kalau bisa bikin berat badan naik. Nah, kali ini aku akan membahas cemilan low budget yang bisa bikin teman-teman tambah berisi tanpa bikin kantong tipis. Penasaran kan? Karena tips terakhir bakal bikin teman-teman ketagihan. Bagi teman-teman yang penasaran, tonton video ini sampai selesai ya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, sempatkan untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya. Yuk langsung saja kita lihat videonya. Teman-teman pernah nggak sih dengar komentar, kok kamu kurus banget sih? Makan dong. Nah, kalau teman-teman udah bosen dengar komentar itu, video ini cocok banget buat teman-teman yang ingin menambah berat badan. Buat teman-teman yang lagi mau menambah berat badan tapi dompet lagi cekak, tenang aja, di video ini aku bakal bahas cemilan low budget yang nggak cuma bikin berat badan naik tetapi juga tetap sehat, hemat tetapi tetap berisi. Cemilan yang pertama yaitu pisang goreng keju. Siapa yang nggak kenal pisang goreng? Tapi kali ini kita bikin sedikit berbeda, yaitu pisang goreng keju. Murah meriah dan pastinya bikin berat badan naik. Pisang goreng ini gampang banget dibuat. Setelah digoreng, kita tinggal taburkan keju parut di atasnya selagi panas. Rasanya manis, gurih, dan pastinya menambah kalori. Cemilan ini kaya akan karbohidrat dari pisang dan lemak sehat dari keju. Bikin kenyang dan murah meriah. Yang kedua, kacang goreng pedas manis. Cemilan kedua ini adalah kacang goreng pedas manis. Kacang tanah itu kaya akan lemak baik dan protein. Jadi ini cemilan yang cocok untuk teman-teman yang mau menambah berat badan. Caranya gampang banget. Kacang tanah digoreng, lalu campurkan dengan bumbu pedas manis yang berasal dari gula merah dan sambal. Sambalnya juga bisa instan ya teman-teman. Rasanya unik, gurih, pedas, dan sedikit manis. Bikin teman-teman ketagihan. Kombinasi rasa pedas manis ini bikin cemilan ini susah buat ditolak. Plus murah banget buat disiapkan. Cemilan yang ketiga yaitu roti goreng isi coklat. Roti goreng isi coklat merupakan salah satu favorit anak kos yang lagi hemat tetapi pingin ngemil enak. Caranya gampang banget. Ambil selembar roti tawar, isi dengan coklat, kemudian lipat dan goreng sampai kecoklatan. Coklat yang meleleh di dalamnya bikin setiap gigitan jadi surga cemilan. Cemilan ini tinggi kalori dari roti dan coklat. Cocok untuk teman-teman yang ingin menambah berat badan tanpa repot dan tentunya harganya sangat ramah di kantong. Cemilan yang keempat yaitu telur rebus dengan mayones. Selanjutnya, aku punya cemilan sehat yang tinggi protein, yaitu telur rebus dengan mayones. Simple banget, tetapi manfaatnya luar biasa buat menambah berat badan. Telur rebus ini kaya protein dan mayones menambah kalori yang diperlukan untuk menambah berat badan. Ini juga cemilan yang bisa teman-teman bawa kemana-mana. Murah, mudah, dan pastinya menyehatkan. Dan cemilan yang terakhir atau kelima yaitu smoothie pisang coklat. Smoothie ini bakal jadi cemilan favorit teman-teman. Caranya mudah banget, yaitu pisang dicampur selai kacang dan susu full cream, kemudian dimasukkan ke blender, lalu blender hingga halus. Jadilah smoothie yang tinggi kalori, tapi tetap sehat. Pisang dan selai kacang itu kombinasi yang sempurna untuk teman-teman yang mau menambah berat badan. Satu gelas smoothie pisang kacang cukup buat ngemil sore yang lezat, penuh gizi, dan pastinya low budget. Gimana, gampang banget kan? Teman-teman bisa coba cemilan-cemilan ini buat menambah berat badan tanpa bikin kantong bolong. Jika masih ada pertanyaan, silakan bisa tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Semoga teman-teman sehat selalu, always be happy. Sampai jumpa dan have a nice day.